Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua umat Islam memang sehat tentunya, sehingga kita dapat melakukan ibadah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan segera menyerahkan daftar bakal kami KPU. Yang seharusnya janji kami adalah jam 10 untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang diatur ini. Kami ikhlas, kami tetap semangat. 1, 2. Baik. Kita semua punya tanggung jawab. Ini rombongan dari jajaran Dewan Pengurus Cabang PT Kabupaten Pekalongan ke KPU untuk mendaftarkan bacalek kami yang alhamdulillah semua adalah karunia dari Allah, walaupun tidak penuh 100% dari 45 kuota kami mendaftarkan 34 caleg, dan insya Allah caleg-caleg dari Partai Persatuan Pembangunan semua tergerak dari hati nurani, semua digerakkan, dan ada yang menggerakkan tentunya Allah SWT. Saya berharap dari periode yang sekarang kita punya 5 kursi, tentunya dengan ucapan bismillah dan seizin Allah kami berharap kami bisa meraih 7 kursi di parlemen. Dan itu realistis ketika hari ini caleg-caleg kami didominasi oleh caleg-caleg milenial yang tua hanya saya berumur 55 tahun. Di samping kiri saya milenial-milenial muda yang tentunya seperti slogan Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan saya goncang dunia. Untuk itu kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, mudah-mudahan simpati dan tergerak hatinya untuk ikut memilih calon-calon kami di Pileg 2024. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya harapan kami doa yang selalu kita panjatkan bersama seluruh jajaran partai maupun caleg-caleg Partai Persatuan Pembangunan. Ketika kita bisa duduk di kursi parlemen, kita selalu dalam koridor yang selalu lurus, memegang akhlakul karimah, memegang tuntutan syariat agama Islam. Saya instruksikan selaku ketua DPC, ketika saudara-saudara yang nyalek tahun ini dan mendapat amanat dari Allah, maka jaga amanat itu, karena amanat yang sudah diberikan suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hanya itu saya mohon doa pada masyarakat Kabupaten Pekalongan, semua elemen. Ketika kami tadi beriringan sekitar hampir 2000, dan itu semua tergerak dari mereka-mereka semua. Saya tidak ada apapun yang dapat kita berikan dari DPC kecuali hanya air minum. Itu saya sangat bersyukur, dan mudah-mudahan menjadi perjalanan ke depan kita akan lebih baik. Dan tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak, tim media, mari kita bersama-sama. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.